Halo guys, ini Stafol atau yang disebut dengan stabilizer ya. Ini yang merek Toyosaki dan untuk stabilizernya yaitu 500 watt atau 500 N, yang mantap. Untuk Anda yang pengen awet barang elektroniknya, silahkan dianjurkan membeli alat seperti ini ya, karena sangat aman sekali apabila tegangan listrik naik turun. Dan di sini udah catat, di sini kuat dinamonya, dan di sini ada powernya, ada voltmeternya, ada sekelar, dan ada output screen, pokoknya lengkap. Dan di sini tersedia untuk barang elektronik apa saja. Di sini ada kulkas, TV, terus magicom, segala macam, kipas angin, dan salah satunya ini gambar-gambarnya TV atau DVD, kipas angin, kulkas, dan magicom. Oke, sudah, kita kayaknya nggak ada lagi ya, langsung kita buka aja, karena kemarin baru beli barang elektronik dan suka naik turun tegangan ini listrik. Untuk teman-teman atau sahabat-sahabat yang pengen punya barang elektroniknya awet ya, karena tegangan listrik yang naik turun, dianjurkan kalian beli alat seperti ini, yaitu yang terkenal disebutnya yaitu Stafol atau stabilizer. Nah, di sini udah terbuka ya, dalam boxnya atau dalam dusnya ada buku seperti ini, buku petunjuk, dan di sini bermacam-macam. Dan saya ini beli yang 500 watt atau 500 N. Oke, kita lihat di sini apa saja, yaitu tersedia barang-barang merek Toyosaki, yaitu antena, senter, dan segala macam, yaitu produk Toyosaki. Oke, kita buka lagi, dan dalamnya ada ini cadangan sikring. Apabila putus sikringnya, tinggal bisa ganti ya, mantap. Dan kita buka lagi, ada di sini. Wah, tadi buku petunjuknya. Kita buka dalamnya berisi apa saja, yaitu tentang petunjuk dan tentang daleman-daleman yang ada di Stafol yang berkuatan 500 N. Di sini ada tombol power segala macam. Anda bisa baca dan simak ya. Dan di sini dibaca semua, dan di sini untuk aplikasinya yaitu barang-barang elektroniknya ya, seperti tadi yang seperti saya sebutkan ya. Dan di sini yaitu yang 500 N atau 500 watt, ada yang 1000, ada yang 2000, ada yang 3000, terserah sesuai dengan kebutuhan barang elektronik di rumah kita. Lalu kita buka aja, yaitu di dalamnya berisi ya tentunya ya Stafol. Lalu kita buka, angkat aja. Oh, cukup berat. Oke, ini ya udah dari luar, ada bungkusannya lagi, kita buka aja. Hati-hati. Nah, di sini udah terbuka ya, yaitu Toyosaki Stabilizer SVC yaitu 500 N. Dan kita lihat belakangnya ada bacaan apa saja, yaitu ada kabel power yang ya sekitaran setengah meter atau 1 meter ya. Dan sini ada petunjuk input 50 volt sampai 130 volt. Dan yang sebelahnya lagi, karena ada dua outputnya ya, yaitu 220 ya, standarnya yaitu 220 ya untuk listrik di masing-masing rumah kita. Dan di sini ada tombol power, yaitu ada voltmeter, dan di sini ada outputnya yang ada dua macam, yaitu yang 100 volt, yang 110 dan 220 volt. Dan di sini ada screennya yang tadi cadangan, apabila putus tinggal kita buka aja di bacaan yang tinggal putar aja. Oke, di sini yang 220, dan ini apa ini? Oh, kayaknya ini berfungsinya, oh kurang tahu aja. Kita abaikan, yang penting ada colokannya yang untuk 220. Oke. Langsung kita tes. Oke guys, ini udah dicoba ya, dicolokin dan ditaruh di 220
Oke, ternyata nyala, mantap. Oke, semoga bermanfaat. Thanks for watching.